Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkanlah berdirinya kami di sini guna untuk memandu acara takhtiman Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Alfiyah Ibnu Malik merupakan kitab yang berisi kaidah-kaidah yang menerangkan ilmu nahwu dan sharaf. Terdiri dari 1002 bait yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malik. Lahir di Jayan yang merupakan sebuah kota kecil di bawah kekuasaan Andalusia yang sekarang menjadi negara Spanyol. Pada tahun 597 dan wafat pada tahun 672, tepat pada usia ke-75 tahun. Demikian sedikit riwayat mengenai biografi kitab Alfiyah Ibnu Malik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita simak bersama-sama lantunan nazam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang akan dilantunkan oleh santri takhtiman Alfiyah Ibnu Malik Pondok Pesantren Darul Muslim. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام مفتاح الدين بن بابا أحمد dari Seputih Mataram Lampung Tengah. Batu Raja Lampung Sumatera Selatan. Ya Rasul salam alaika. Safaruddin bin Bapak Ahmad Wikarto almarhum dari Selitang Sumatera Selatan. Ivan Ahmad Zainuri bin Bapak Purnomo dari Batang Harimukan Lampung Timur. Siti Husnul Mahfudzah bin Bapak Mansur dari Jakarta. Ya Habib salam alaika. Ori Septa Wulandari binti Bapak Suminardi dari Sukadana Lampung Timur. Siti Komaria binti Bapak Suryono dari Rumbia Lampung Tengah. Bapak Heri Purwanto dari Kota Bumi, Lampung Utara. Mukhlisi bin Bapak Damiri dari Batang Harimukan, Lampung Timur. Leni Fiki Raviana binti Bapak Ta'ani dari Seputih Mataram, Lampung Tengah. Serta takhtiman kitab Alfiyah Ibnu Malik di Pondok Pesantren Darul Muslim. Kepada para peserta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'at al-ridha ilahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa na khususan summa ila sahbah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
barakati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man ana man kehadiran kami ke dunia ini di saat yang menegangkan, engkau rela keluarkan seluruh tenaga, air mata, bahkan nyawa pun rela kau pertaruhkan hanya untuk melahirkan kami. Kau rela meluangkan waktu istirahat dan lelahmu demi menyusui, menimang, merawat, menjaga dan mendidik kami hingga sampai detik ini kami bisa menjadi seperti ini. Ayah, doa teruntuk guru dan kedua orang tua kami. Ya Allah, rendahkanlah ucapan kami di hadapan mereka. Berindahlah ucapan kami di hadapan mereka. Lembutkanlah hati kami untuk mereka. Ya Allah, kau pasti mendengar apa yang kami minta. Kau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk mereka. Ya Rabbi, selamatkanlah mereka jikalau mereka masih hidup. Kami hanya memohon, panjangkanlah umur ibadah mereka, umur taat mereka, lapangkanlah rizkinya, sehatkanlah jasmani dan rohaniahnya, dan jangan biarkan mereka merasakan susah, karena mereka yang sudah susah mengasuh, membesarkan dan mendidik kami. Dan jangan biarkan kami membuat hati mereka luka sehingga air mata tak mampu untuk mereka bendung. Ya Allah, izinkanlah hamba-Mu ini untuk membahagiakan mereka sebelum di akhir hayatnya. Ya Allah,
ketika panggilanmu kian mendekat. Maka jadikanlah di akhir hayatnya menjadi husnul khotimah, dan jadikanlah amal kebaikannya menjadi teman setia di dalam kuburnya. Ya Allah, ketika di padang mahsyar, kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang Engkau muliakan, dan tempatkanlah mereka bersama kekasihmu yang telah memperjuangkan agamamu. Rabbana ghafir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina lau haqqun alaina wa li man asana wa ilaina wa li kafatil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada untaian kata yang lebih indah yang kami harapkan melainkan doa dan ridho dari para hadirin beserta para wali santri sekalian. Semoga ilmu-ilmu yang kami cari selama bertahun-tahun dapat bermanfaat, khususnya bagi kami dan umumnya bagi negara serta agama. Amin, amin, Allahumma amin. Akhiru biqauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta takhtiman alfiyah dipersilahkan kembali ke tempat yang telah disediakan.